Salam sehat bagi kita semua, teman-teman. Kali ini saya bikin konten tentang komentar teman-teman kita yang ada di YouTube saya ya. Ada Bang Rifan S berkomentar dia tentang driver GBL ya teman-teman, yang saya sudah pakai. Driver ini dengan tipe GBL 6293 ya teman-teman. Mas Rian 639 dia bilang gini, mana mas video review suaranya, penasaran apakah bisa disuplai 30 ampere CT575 short enggak. Oke. Dan selanjutnya ada komen lagi, yaitu LCLGA 2940, dia bertanya begini, sanggup enggak untuk speaker asli 18 in 2 biji per channel 2000 watt? Nah, saya jawab di sini bisa. Soalnya driver ini saya buat hajar, teman-teman. Saya punya 2 ya, berarti channel A dan channel B. Ya, satunya saya channel A saya untuk hajar PD 150 dua kali ya. 1850, sorry, PD ya. PDMK yang tipe 1850 dua kali, dan speaker RCF teman-teman yang P400 yaitu dua kali RCF-nya, ampun. Dan ada lagi nih yang komen lagi dengan nama @oasiskerten 251. Jernih enggak mas suaranya? Oke, saya akan sepil teman-teman gimana suara driver GBL ini ya. Sorry karena ngeramnya terlalu dekat. Ini saya enggak suplai 75 ya teman-teman. Saya suplainya cuma pakai yang 65 trafo saya yang 30 ampere. Nah, kalau teman-teman pakai 75 juga nggak apa-apa, soalnya driver ini tertera tertera bisa disuplai sampai 100 volt kalau nggak salah teman-teman, di dusbooknya driver ini teman-teman. Dan saya hanya mencoba satu teman-teman, yaitu menggunakan RCF 1 ya teman-teman, menggunakan box ATV teman-teman. Gimana suaranya, kita simak teman-teman. Oke, tunggu ya, soalnya saya rekam dua kali video ini menggunakan power 30 ampere. Saya menggunakan CT yang 65, menggunakan box CA30, dan satu driver ini teman-teman saya supply, saya supply 65 CT dan menggunakan elko sebanyak 10 biji per channelnya teman-teman. Jadinya kalau 2 channel berarti elkonya 20 biji atau 10 set teman-teman. Ini penampakan powernya teman-teman dari atas. Oke, tunggu videonya, kita akan dengarkan bersama-sama gimana suaranya. Kalau menurut pandangan saya, driver ini teman-teman enak di bassnya teman-teman, bassnya empuk. Nah, bassnya itu enak gitu. Tapi kalau masalah kepekaan karena saya sudah memakai bass trap teman-teman, enakan bass trap kalau suara apa tonjokannya gitu. Kalau untuk hajar-hajaran, untuk demo-demoan, enakan bass trap teman-teman. Kalau ingin dengar suara enak-enakan, empuk-empukan, ya enak driver GBL ini menurut saya teman-teman. Soalnya saya di sini menggunakan satu speaker doang, yaitu menggunakan RCF P400. Oke, kita dengar suaranya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Rian 639 dan terima kasih juga untuk LCLGA 29440 dan Oasis Kerten 251. Terima kasih sudah mampir di channel saya, sudah mendukung channel saya. Salam sehat bagi kita semua. Kita akan simak gimana suaranya. Yes.
Depora.